Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ali Mukid di liputan seputar Sukorejo. Pemirsa, sore ini OSIS SMA Ibrahimi mengadakan pelantikan Al-Burda dan closing class meeting yang bertempat di Masjid Jami Ibrahimi lantai 2. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pelantikan Al-Burda dan closing class meeting yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Ibrahimi Sukorejo kali ini bertempat di Masjid Jami Ibrahimi lantai 2, dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA Ibrahimi Sukorejo, segenap sivitas sekolah, serta seluruh siswa SMA Ibrahimi Sukorejo. Acara ini dibuka dengan pembacaan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian sambutan dilanjutkan dengan pelantikan kru baru Hadrah Al-Burda yang dilantik langsung oleh Kepala SMA Ibrahimi Sukorejo, Bapak Wahdi Sarjana Pendidikan Islam. Pada sore hari ini, OSIS SMA Ibrahimi alhamdulillah telah melaksanakan pelantikan Jamiah Hadrah Al-Burdah dan penutupan kelas meeting yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023. Acara pada sore hari ini dimeriahkan oleh Jamiah Hadrah Al-Burdah yang baru dilantik, dihadiri langsung oleh kepala sekolah, para kaur dan siswa SMA Ibrahimi. Juga pada sore hari ini dilaksanakan penutupan kelas meeting yang diadakan beberapa lomba beberapa hari yang lalu berupa karya tulis ilmiah, puisi, lukis, dan beberapa karya ilmiah lainnya. Kami selaku ketua panitia mengucapkan syukur alhamdulillah acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Acara ini ditutup dengan pembacaan doa dan pemberian hadiah. Alhamdulillah Rabbal Alamin, acara pada sore hari yang dinamakan acara pelantikan Hadrah Al-Burda alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku ketua Hadrah Al-Burda diamanahi sebagai ketua, semoga kedepannya menjadi lebih baik dan semoga menjadi lancar.